warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya Teguh. Nah, di video kali ini saya mau bahas ini sekarang kan tanggal 21 ya, saya sampai lupa tanggal. Sekarang ini tanggal 21 November 2020. Ya kan, ini sudah bisa dibilang tuh termasuk akhir tahun. Tapi ada beberapa customer, beberapa subscriber saya yang tanya, beli mobil itu sebaiknya tuh awal tahun atau akhir tahun? Ada yang bilang, "Mbak, nanti saya kalah tahun. Nanti saya beli awal tahun aja." Padahal sebenarnya banyak kelebihan beli mobil di akhir tahun gitu. Nah, tapi sebelum kita bahas itu, kalau kalian belum subscribe saya, channel saya, subscribe dulu, terus juga bunyikan loncengnya agar kalian nggak ketinggalan info penting lainnya. Oke, kalau misalkan mau tanya-tanya, misalkan harga mobil berapa, BP mobil berapa, atau berapa, langsung saja telepon atau WA, nanti nomor handphonenya saya taruh di sini gitu ya. Oke, saya mau bahas singkat aja, ini menurut pengalaman saya, menurut pengalaman saya bekerja selama di Toyota ya. Jadi kalau beli mobil di akhir tahun itu sebenarnya jangan terlalu mepet dengan akhir tahun, jangan di Desember banget. Sebenarnya udah mulai belilah di bulan November, ini udah masuk akhir tahun gitu kan. Karena asal kalian tahu, nah nanti di bulan Desember itu nanti sudah bisa ada produksi yang VIN code 2021. Loh kok bisa? Padahal kan masih tahun 2020 kan. Nah itulah, semenjak beberapa tahun terakhir ini, kadang-kadang tuh di bulan Desember itu sudah mulai produksi VIN code 2021. Jadi nanti kalau misalkan kalian pengen beli mobil tapi nunggu awal tahun, ngapain? Lebih baik kalau memang di bulan Desember itu sudah ada yang VIN code 2021, beli aja di Desember gitu kan. Tapi tetap karena VIN code-nya 2021, meskipun itu masih bulan Desember, SNK baru bisa diproses di. Jadi keuntungannya tadi itu kalau kalian beli mobil di akhir tahun seperti ini, pokoknya jangan mepet sama bulan Desember. Karena nanti kalau kalian yang mepet di bulan Desember, pertama yang VIN code 2020 unitnya sudah susah, kalian nggak bisa beli warna, belum lagi nanti kepotong misalkan bisa saja nanti libur Natal, libur tahun baru kan, ya SNK-nya nggak jadi-jadi. Jadi udah mulai dari sekarang ini sudah mepet banget ini tanggal 21 November. Jadi kalau kalian mau cari VIN code 2020 segera beli sekarang juga gitu kan, nggak usah nunggu apa-apa gitu kan, karena nanti bulan Desember aja kita sudah mulai produksi VIN code 2021. Dan kalau kalian dapatnya VIN code 2021, SNK baru bisa jalan di bulan Januari, nunggu lagi gitu kan, jadi semakin lama gitu. Nah, di contohnya itu tadi, kalian masih bisa pilih warna, banyak promo bunga, promo diskon kan. Belum lagi nanti kalau ada acara kayak virtual weekend sale, kayak sekarang kan kita memang kebanyakan acara weekend sale kan by virtual kan. Itu banyak promonya kemarin gitu kan, banyak banget. Terus juga kalau mungkin kalian ada iklan, ya tuh deal tempat itu apa, mungkin nanti saya bikin konten lainnya lagi, biar nggak terlalu panjang. Ini saya mau kasih kasih lihat aja nanti Fortuner yang ada di sini seperti apa sih modelnya, buat refresh lagi gitu kan. Nah, mungkin kalau kalian mau nambahin ada pertanyaan, boleh langsung komen aja gitu kan, atau telepon atau WA. Saya mau kasih lihat lagi Innova yang VR set yang seharga Innova Venturer ya. Komen aja. Ini Bapak Ibu, Om Tante, Kakak semua, ini adalah Fortuner VR set. Bukannya tiadi ya, VR set aja yang all model. Ini seharga dengan Innova Venturer, Bapak Ibu. Innova Venturer seperti yang kita tahu yang facelift sekarang, untuk varian 2.4 Matic Diesel, dia harganya adalah Rp496.50.000. Nah ini harganya pokoknya lebih murah dari itu. Ini VR setnya ya, seperti kita lampunya sudah LED projector, ada DRL kan. Di sini juga ada corner sensornya juga. Velgnya seperti ini teman-teman. Dia 265 60 ring 18. Dia machining ya, dua warna. Lampunya bibim kan dia, lampunya bibim. Jadi jauh lampu jauh lampu dekat jadi satu. Grillnya udah chrome. Fog lampnya juga ada lapis chrome juga. Oke, di sini kita tampak sampingnya nih seperti ini. Dia udah ada footstep, talang air. Untuk smart entry-nya dia kanan kiri ya, handle-nya sudah chrome, ini ada lapis chrome juga nih window line-nya. Cakep ya. Ada talang air juga. Nah, ini kita lihat interior-nya. Di sini dia smart entry-nya dia kanan kiri, Bapak Ibu nih.
kanan kiri dia sistem sentuhan. Di sini ada window line-nya dari depan ke belakang lalu sedikit naik ke atas. Tampaknya seperti di sini kayak floating roof ya. Ada itu roof rail. Antenanya safin ya. Kita lihat dalam. Kita refresh sekali lagi ya. Dulu saya pernah bikin reviewnya sih. Ini dia soft touch warna coklat ya. Ini sudah auto up and down semuanya. Ini sudah retractable kan. Window lock, speaker. Nah ini kita ke interior dalam. Joknya di sini sudah elektrik. Warna joknya warna coklat. Nah ini harga cashnya itu 541.900.000 sebelum diskon. Setelah diskon itu pokoknya harganya lebih murah daripada Innova Ventura. Jadi kalian bisa miliki mobil Fortuner ini harga Innova gitu ya. Ini ada sudah power back door ya. Ada power nose sensor mati semua. Airbagnya dia ada 3. Di sini di bawah lutut, terus di setir sama di penumpang depan. Audionya sudah AC-nya sudah otomatis. Ya, untuk transmisinya sudah sequential, ada eco mode, power mode, dan dia sudah tiptronic teman-teman. Ini dia sudah tiptronic dan ada cruise control. Jadi kalau pas berkendara tuh nggak capek kan, karena kalau kita pencet ini dia berkendara bisa konstan kecepatannya. Ini interior dalamnya. Girl, when I'm with you, she illuminates so bright like a star in the skylines. Kita lihat belakang. Tampilan belakangnya sudah soft touch warna coklat, juga warna coklat ya. Ini ada power outlet. Sini udah ada monitor DVD ya. Untuk penumpang belakang, AC-nya juga sudah otomatis. Ini layout. Nah, di sini ada armrest juga bagian tengah. Ada armrest. Ini untuk tampilan door trim penumpang sebelah kiri ya. Ini cakep kan? Ini tampilan belakang. Seat belt untuk penumpang tengah ya. Jadi kalian bisa miliki Innova ini seharga nggak lebih mahal daripada Innova Ventura diesel. Jadi keren banget kan, tetap dinaikinnya juga lebih gagah ini kan gitu loh. Meskipun ini old model tapi ini masih oke okay gitu kan. Artinya warna coklat, warna hitam. Ya untuk semua pintu dia sudah auto up and down. Set the pocket, ini ada hook-nya. Soal box-nya juga sudah soft touch juga sih gitu. Udah lengkap sih, udah bagus. Kalian bisa miliki mobil ini Vincon 2020. Mobilnya bisa langsung pakai dan ini ready stock. Cuma tinggal beberapa unit aja gitu. Jadi kalian siapa cepat dia dapat, langsung saja telepon atau WA di nomor handphone saya gitu ya. Pokoknya nanti saya kasih dia yang menarik. Tampilan belakangnya, rear spoiler, safety antena, sudah ada defogger juga, kamera mundur juga sudah ada. Dia sudah electric power back door ya, cuma belum fixed sensor aja. Power nose sensor ada 4. Tampilannya bagus. Pengen tahu cicilannya berapa? Di belakang saya ya, jadi ini contoh aja, ini harga sebelum diskon ya. Saya kasih tahu aja, untuk kalau misalkan mau dibikin kalian belinya kredit, harga kreditnya itu total DP-nya saya kasih bocoran ya. Saya kasih bocoran aja deh, pokoknya DP net itu kurang dari 90 juta loh. Kurang dari 90 juta, kalau 3 tahun itu cicilannya 14 jutaan. Kalau 4 tahun itu cicilannya kurang lebih 11 jutaan. Nah kalau 5 tahun itu hanya 10 jutaan Bapak Ibu. Kalau pengen tahu lebih jelas langsung saja telepon atau WA di nomor yang nanti saya taruh di bawah sini. Gitu. Jadi sekali lagi saya kasih tahu kelebihannya. Kalau kalian beli mobil di
akhir tahun gitu kan, jadi kita masih bisa pilih mobil, masih bisa dapat promo banyak ya, banyak promo bunga, promo diskon, banyak hadiah juga gitu kan. Terus juga SNK udah pasti lebih cepat jadi gitu kan. Tapi kalau kalian ingin cari PIN code 2021 tapi belinya sekarang-sekarang ini, juga keuntungannya adalah masih bisa dapat ikut promo ya kan, pasti lebih cepat dapat unit gitu kan. Sekian dulu video saya kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, boleh langsung komen atau telepon atau WA di nomor yang di bawah sini gitu kan. Kalau kalian ingin dibuatkan konten-konten lainnya, langsung saja komen juga, telepon atau WA juga boleh. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya agar kalian nggak ketinggalan info-info penting lainnya. Nanti saya tuh banyak bikin review mengenai review mobil, terus juga pemakaian fitur-fitur kendaraan dan juga tips-tips seputar berkendara. Pokoknya sebisa mungkin setiap video saya itu pasti bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You be my B, I'll be your J, yeah. We'll be so dangerous in love, girl. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh. Shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and your songs, alright.